Kita mau ngapain ini, Dak? Ngapain ini? Lu apa gue yang mau ngapain? Kamu lah. Oh. Kamu. Lu. Jadi kali ini kita kedatangan Mas. Tempat adon bukan di sini, Mas. Ini salah server. Jadi kita kedatangan lagi Kawasaki Z1000 Sugomi nih yang ada di samping kita. Mau upgrade pengereman yang belakang, kalipernya pakai Brembo, ada di bawah ini. Jadi kaliper belakangnya kita pakai Brembo yang 2P Axial Red Logo. Terus bracket kalipernya tentunya pakai WR3. Ini cakep banget nih. Finishingnya cakep banget nih. Dia bahannya dari aluminium. Ini enteng sih. Enteng. Pokoknya PNP. Paksa. Bukan paksa. Terus kaliper. Minyak remnya pakai Brembo nih yang .4. Jadi ini kita akan melakukan proses pemasangan bersama mekanik dari ini, dari mana ini mekaniknya? Mas dari mana, Mas? Mekaniknya dari mana? Katanya dari Afrika. Afrika. Mas, kok mirip, Mas? Oh. Mirip ya? Oh, mirip ya? Saya mirip. Oh, kayaknya mah enggak mirip. Jadi ini kita lagi proses pemasangan Brembo. Ini yang mau dibongkar apa dulu, Mas? Ini bracket dulu, ban. Oh, ban dulu. Dicopot dulu ya. Iya. Bracket belakang dicopot dulu. Ganti kan dia. Bracketnya, oh ya, kan bracketnya kita akan dipakai ini, pakai apa? WR3. Jadi kita bongkarin dulu si bracket. Terus abis itu kita memasangkan apa nih? Memasang Brembo. Oh, Brembo. Kalipernya kita upgrade nanti, akan kita upgrade pakai Brembo. Jadi kita akan spill video pemasangannya. Jadi stay tune terus. Oh, ada. Mau pasang apa, Mas? Mau pasang Brembo, Mas. Oh, mau pasang Brembo? Brembo. Ini, Brembo lagi. Woi, Brembo lagi ya? Brembo lagi. Brembo lagi. Brembo terus. Jadi Brembo terus. Mantap. Jadi kita akan langsung. Gunanya buat apa, Mbak? Oh, gunanya buat ngerem. Buat ngerem, Mas. Kelebihannya jadi lebih pakem sih. Pasti empuk, pasti pakem karena selang remnya juga udah di-upgrade, pakai helm juga udah. Jadi tinggal yang belakang, yang depan udah diganti pakai M4. Kaliper Brembo M4. Ini rasa apa? Ini rasa kayaknya rasa ada strawberry, kayaknya rasanya strawberry. Strawberry campur apa ini, biru-biru. Anggur. Anggur warnanya biru. Jadi langsung kita spill aja pemasangannya. Langsung stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Tadi. Mangkat. Mangkat apa? Mangkat. Berangkat. Berangkat. Balik lagi nih, kemana? Karena dia udah. Oh iya. Balik lagi nih, jadi kita udah beres pemasangan kaliper Brembo 2P yang belakang di Kawasaki Z1000 Sugomi nih. Ini sama mekanik yang tadi masang. Namanya siapa, Mas? Ijul. Namanya Mas Ijul. Dari mana, Mas? Asalnya, Mas? Dari Jawa. Oh, Jawa Tengah. Jadi kelebihannya apa sih, Pak, kalau pakai Brembo? Lebih nyaman, lebih
pakem ya. Pakem. Jadi sesuai yang ini. Jadi kalau pakai Brembo kalipernya, jadi dia lebih nyaman, lebih pakem dan tentunya lebih empuk karena selang remnya udah diganti juga pakai Hell. Jadi ini juga bracketnya udah diganti juga nih pakai WR3. Bracketnya udah diganti pakai WR3, terus apalagi ya, oh tadi minyak remnya udah pakai Brembo ya? Ya ke Brembo ya minyak remnya. Jadi enak pasti. Lebih enak sih ya. Masangnya gimana sama masangnya? Jadi, masangnya gimana masangnya? Masangnya tinggal pasang. Tinggal pasang doang. Oh. Jadi tadi prosesnya gimana ini? Proses pemasangannya. Kita copotin apa dulu nih, baru apa? Copotin mikir ban dulu ya. Pelek dulu buat masang bracketnya dulu. Jadi bracketnya apa, peleknya dicopot dulu buat masang si bracket ini, si bracket WR3 nya. Iya. Terus? Lagi apa lagi? Ya udah itu. Oh, terus dipasangin ya ininya? Ya, Brembonya baru Brembo. Baru kalipernya dipasangin. Nah. Terus habis itu di ini ya? Di apa namanya? Dinding dulu. Oh, abis itu dibeli di biar padat dulu lah. Biar padat, jadi biar enak, biar rem. Udah menggelinding, menggelinding. Dibuang anginnya, dibuang anginnya dulu. Buat anginnya, biar gak masuk angin mas, biar gak masuk angin. Kalau orang-orang mah masuk angin mah dikerokin, kalau ini masuk angin mah dibeliding, kita beliding. Jadi udah pasti mantap, settingannya mantap. Jadi ya, pokoknya mantap-mantap, pokoknya mantap-mantap. Jadi buat coba DM yang mau pasang aksesoris, mau pasang kaliper Brembo, mau upgrade-upgrade, langsung datang aja ke Dane Motor. Kalau enggak bisa DM di Instagram, IG-nya dane_motor. Jadi di situ juga ada link WA admin 1, admin 2 atau kodenya langsung. Buat yang mager nih, bisa juga nih datang. Bisa juga beli lewat Tokped. Link Tokpednya nanti kita sepil ya. Mas, nanti sepilin ya, Mas. Di sini nih, Mas. Di sini, Mas. Kalau enggak di sono, Mas. Kalau di sono, Mas. Bisa stay tune terus di YouTube kami. Kenapa, Mas? Mas, bingung mau ngomong apa lagi? Saya udah mentok di sini. Kayaknya lapar, Mas. Pengen makan nih, Mas. Agak udah mentok ke sini nih. Udah. Oh ya, ini rencana guys, si omnya pengen ada beberapa lagi yang mau di upgrade nih. Kayak selang radiator nih, masih standar nih. Nanti akan kita upgrade sama piringan nih. Nanti kita akan racunin piringan. Stay tune terus di YouTube kita, Dane Motor.